Tahukah anda bahwasanya dalam satu hadis sahih riwayat An-Nas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa beramal dengan doa yang mudah ini. Baik, doa ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Ia berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi saya ulangi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maksudnya, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Mudah bukan? Semoga dapat dijadikan amalan sebagai doa harian kita yang pernah diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.